Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, seluruh pemirsa Polwarmo yang saat ini sedang menyaksikan live report saya yang berada di wilayah alun-alun Kota Pasuruan. Nah, aku arep saiki kepingin melihat suasana secara langsung Hamin 1 Hall. Ya, Hamid yang akan digelar esok Rabu. Nah, kita pengen tahu suasana terkini, wong-wong iki wis siap-siap ya opo, terus beberapa parkir yang disediakan seperti apa, tempat pedagang kaki lima berjualan seperti apa, apakah beberapa tenda apakah sudah disiapkan di sekitar wilayah masjid di Sareane Hamid apa gimana. Kita akan melihat secara langsung jalan-jalannya. Saat ini juga bertepatan dengan beberapa pegawai atau petugas yang sedang melakukan pembenahan atau pembangunan di wilayah alun-alun Kota Pasuruan. Kita bisa lihat sendiri kondisi di mana masih banyak pekerja yang memang melakukan pekerjaan, ya melakukan revitalisasi ya. Jadi ini juga bertepatan dengan ya wilayah alun-alun ini dirombak. Nah, seperti apa nanti jemaah yang berada di alun-alun ini seperti apa? Nah, ini suasana terkini rek alun-alun Kota Pasuruan. Nah, kini akan mencoba mendekat ya, seperti apa nanti suasana ya di sekitaran masjid. Apakah sudah ada dipasangi tenda-tenda, apakah ada petugas yang sudah menjaga atau gimana? Kita akan melihat secara langsung Polwarmo. Ya, ini yang saya pantau ya, mulai dua hari yang lalu memang sudah banyak jamaah yang datang dari luar kota ya, yang menggunakan sejumlah kendaraan lagi. Iki ana beberapa jamaah sing teko sing ya biasanya ya Hamid ini, Mbak Hamid ini memang jemaahnya kalau hall ini bisa mencapai puluhan ribu ya, keluar berapa jemaah mulai dari luar kota Madura hingga luar provinsi juga banyak yang datang untuk menghadiri atau ya ngalah barokahi seperti itu. Aduh, apik rek trotoar saya kira. Ini juga ada proses pembangunan trotoar tambah ombo ya. Aduh, ini memang ini bertepatan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan revitalisasi di wilayah alun-alun. Loh, alun-alunnya rotok jember. Suwe gak rene rek. Ya, Polwarmo, kita bisa lihat sendiri suasana terkini di alun-alun Kota Pasuruan. Nah, ini kamar mandi. Oh, ya, rek. Tadi kapuro sebelah pelor ambek kidul dikai kamar mandi. Iki. Suasana terkini ya. Alun-alun ini rada jembar. Ini sudah ada beberapa jam. Thank you.
terus ono tenda. Ya, selamat pagi untuk follower mu yang masih menyaksikan live report saya di Hamin 1 menjelang haul. Ya, Hamid yang akan digelar besok. Kita akan melihat suasana terkini atau persiapan terkini yang dilakukan oleh pihak dari Ponpes sendiri atau pemerintah kota seperti apa. Keren alun-alun rek, kira terlalu aik atau tini apa. Nah lagi alun-alun kota Pasuruan, Masjid Jame. Suasana terkini. Ya, selamat pagi followermu yang baru saja bergabung dengan live report saya di alun-alun kota Pasuruan atau tepat di depan Masjid Jame. Kita akan melihat secara langsung seperti apa persiapan menjelang haul ke-41 ya Hamid Pasuruan. Seperti apa nanti ini persiapannya followermu. Ya, ini rencana payung Madinah. Waduh, wis dirapikan koyo ira. Tempat iki. Ya dulu ini memang sempat ditutup ya. Saiki dibuka. Apa persiapan gawe hall ya? Ya, selamat pagi pemirsa Pulwarmo yang baru saja bergabung dengan saya di wilayah alun-alun Kota Pasuruan. Ya, ini sejumlah persiapan sudah ada ya. Mulai dari sound system hingga kita bisa lihat sendiri pemasangan tenda untuk menyambut para jemaah haul esok hari. Haul ya Hamid yang ke-41 ya pemirsa Pulwarmo. Begini kok. Monggo sing mau barokahi besok bisa hadir di haul. Ya Hamid dengan beberapa apa namanya kantong parkir yang sudah disediakan keluarmu, mulai dari roda 2, roda 4 dan bus ataupun MPU yang digunakan oleh para jemaah hall. Nah, tempat masuk ke apa namanya makam Muhammad. Nah, ini memang sudah dipasang sejumlah tenda ya boleh. Untuk menyambut hall. Siap-siap menyambut hall. Ya, Hamid. Ini tempat makam atau kang makam ya Hamid atau Pasuruan Hall. Ini suasananya sekarang. Sewu. Ya sini laki-laki bu. Nah, ini
suasana terkini ya. Waluwarmo di Kecamatan Hamid, Kota Pasuruan. Apa berapa, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para kiai. Ya, kondisi saat ini memang agak sepi ya keluarnya. Enggak seperti ini. Di asalnya masih ramai jamaah. Pansori mboten wonten ta? Oh, jam kali. Monggo, Pun. Ya, melihat suasana di sekitaran alun di Jamek menjelang hall ya Hamid yang ke-41. Tinggalkan Mas Abdi. Selamat pagi warga yang masih bergabung di jalan-jalan saya di alun-alun Kota Pasuruan yang melihat suasana Hamin 1 menjelang Holi Hamid ke-41 esok hari. Kita melihat suasana Holi Hamid ya. Seperti apa persiapan? Kati nanggi. Mengontrol suasana loh. Ngonten. Ya, selamat pagi Poluarmo yang masih bergabung di live report saya. Nah, saat ini saya sedang jalan-jalan rek melihat suasana alun-alun Kota Pasuruan, Haji Jamek dan sekitarnya. Ya, persiapannya seperti apa menjelang hall? Ya, ini wilayah di sekitaran MPP Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kita bisa melihat sendiri memang sudah banyak jemaah yang datang menjelang hall ya Hamid ini. Nah, kita bisa lihat pulau Warmo suasana kayak gini. MPP ya, kita bergeser ke sini.
bergeser ke sini ke alun-alun seperti apa. Wah, keren misalnya sumpah parkir-parkir. Ya, kita bisa lihat sendiri ini ada sejumlah pedagang yang sudah pasang tenda ya, Polwarmo, menjelang hall Yai Hamid. Kota Pasuruan. Nah, ini jumlah pedagang. Aduh. Monggo. Ini adalah suasana terkini. Ya, sudah ada sejumlah jemaah yang memang datang. PKL sudah berada di sebelah sisi alun-alun Kota Pasuruan. Ya, menurut informasi yang saya dapat, ini beberapa pedagang memang sudah disiapkan tempat ya. Ada beberapa wilayah yang memang dilarang untuk berjualan. Ya, di wilayah Jalan Kiai Wahid Hasyim, Niaga, dan sejumlah jalan yang Kartini, yang jumlah jalan memang disediakan untuk kantong parkir para jemaah Haul Yai Hamid. Ah, jasa main dikit ini ya? Oleh berang bulan ya? Oh, suwi. Cangking melaku-melaku ya. Aja. Monggo. Ya, Polwarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah suasana terkini di alun-alun Kota Pasuruan menjelang hall ya Hamid. Ya, kita belum tahu ya, besok mungkin libur. Beberapa pekerja yang sedang melakukan revitalisasi di wilayah alun-alun Kota Pasuruan ini. Soalnya besok ada hall ya Hamid. Alun-alun ini ombor ya. Biar enggak seperti ini, Polwarmo. Sekarang lumayan jembar ya. Lumayan gede. Ya, Polwarmo, mungkin kita akhiri dulu jalan-jalan. Jalan-jalan cerita sigi di wilayah alun-alun Masjid Jamek Kota Pasuruan menjelang hall ya Hamid yang ke-41 ini. Terima kasih untuk Polwarmo yang sudah menyaksikan live report saya barusan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.